all new NMAX 155. Dari Indonesia untuk dunia. All new NMAX 155. Telah dari Indonesia untuk dunia. Aerox 155. Yamaha, semakin di depan. Tanggal 2 November kemarin secara virtual, hari ini tiba saatnya bagi Yamaha untuk mengundang para awak media dengan tema Aerox Ultimate Racing Experience, di mana hari ini para awak media kita ajak untuk menggunakan all new Aerox 155 Connected. Untuk aktivitas pertama, para awak media kita ajak untuk melakukan rolling city mulai dari flagship shop Jakarta menuju sirkuit Sentul Bogor, dan para awak media dapat mengetahui seberapa irit mereka menggunakan all new Aerox 155 Connected ini melalui Y Connect Challenge. Dan selanjutnya, di Sentul Karting Circuit ini, kami mengajak para awak media untuk menguji ketangguhan dan performa dari All New Aerox 155 Connected melalui Time Trial Competition. Penasaran bagaimana hasil dari Time Trial melalui uji performa di sirkuit Sentul ini? Saksikan terus video ini. Saya merasakan besarnya akselerasi, dan saya merasakan powerful di bagian tengah sampai ke atasnya. Dan di motor ini ada teknologi VVA, ditambah lagi dengan teknologi VVA ini, motor ini bisa bertenaga sampai ke top speed. Dan terbukti motor keluaran terbaru dari Yamaha ini, All New Aerox 155 Connected, adalah motor yang mempunyai power weight ratio terbaik di kelas. Handlingnya walaupun motornya sebenarnya kelihatannya besar, ternyata ketika meliuk-liuk di sirkuit karting ternyata tetap ringan. Kemudian juga suspensinya baik, jadi mengitari sirkuit ini motornya stabil banget sih, nggak ada kendala sama sekali. Kesannya mengenai desain dari all new Yamaha Aerox 155 Connected ini, menurut gue keren banget, karena di bagian sininya terlihat aerodinamis banget, fairingnya sudah sampai bawah, karena mengadopsi dari DNA motor Supersport. All new Aerox 155 Connected ini sudah memiliki lampu yang keren banget karena lampu depan dan belakangnya itu sudah LED dan juga sudah dilengkapi dengan DRL, yaitu Daytime Running Light. Satu hal juga yang saya suka dari All New Aerox 155 Connected ini terletak pada bagian panel meternya. Nah, dari sini juga saya bisa melihat sendiri jika ada notifikasi telepon, SMS, atau email yang masuk ke handphone saya dari panel meter ini. Lalu kalau dari smartphone-nya sendiri, atau lebih tepatnya dari aplikasi Y Connect, saya juga dapat mengetahui konsumsi BBM. Dan itu bisa dilihat secara detail dari mulai bulanan sampai dengan tahunan. Dan yang terakhir adalah saya dapat mengetahui lokasi parkir motor saat terakhir kali terkoneksi dengan motor ini. Di All New Aerox 155 Connected ABS ini juga sudah dilengkapi dengan Smart Key System. Nah, dengan adanya Smart Key System ini, udah tinggal puter knopnya aja, mesinnya bisa nyala. Terus juga nggak perlu takut lagi kemalingan, karena ini lebih aman dibandingkan dengan kunci konvensional biasa. Motor 155cc ini udah dibekali dengan fitur teknologi ABS atau Anti-Lock Braking System. Tadi udah nyoba di sirkuit dan itu bikin pengendaranya pede dan nyaman. Kenapa? Tadi kita udah nyobain nggak ada gejala getar atau gejala slip ketika kecepatan tinggi dan tiba-tiba mengerem. Kapasitas tangki All New Aerox 155 Connected itu kapasitas semakin besar. Jadi sobat bisa punya experience yang lebih jauh, lebih banyak waktunya untuk mencoba motor terbaru keluaran Yamaha ini. Walaupun All New Yamaha Aerox 155 ini terkenal dengan power to weight ratio-nya, tapi ternyata dia masih bisa irit karena tadi saya coba berkendara eco riding seperti yang biasa saya lakukan. Di sirkuit Sentul kecil ini kita mencoba time trial, yaitu mencoba kita berkeliling dengan dikasih waktu, dan ternyata dia power to weight ratio-nya menyumbang tenaga yang cukup baik sehingga kita bisa akselerasi dengan baik dan dipadu dengan handlingnya tetap prima, tetap seperti yang sebelumnya, dan sekarang lebih enak lagi sehingga paduan dari tenaga dan handling juga makin enak. Protokol kesehatan test drive Aerox 155 hari ini cukup baik. Helm kita dikasih satu-satu, body protector juga kita nggak boleh ganti-gantian, motor pun kita nggak boleh ganti-gantian, dan physical distancing-nya juga diatur dari mulai briefing sampai ke area Sentul. Yamaha, semakin di depan. Full gas pump. We'll be right back.
All New and Max 155 dari Indonesia untuk dunia. All New and Max 155 telah dari Indonesia untuk dunia. Yamaha Connected semakin di depan. Pada tanggal 2 November kemarin secara virtual, hari ini tiba saatnya bagi Yamaha untuk mengundang para awak media dengan tema Aerox Ultimate Racing Experience, di mana hari ini para awak media kita ajak untuk menggunakan All New Aerox 155 Connected. Untuk aktivitas pertama, para awak media kita ajak untuk melakukan rolling city mulai dari flagship shop Jakarta menuju sirkuit Sentul Bogor, dan para awak media dapat mengetahui seberapa irit mereka menggunakan All New Aerox 155 Connected ini melalui Y-Connect Challenge. Dan selanjutnya, di Sentul Karting Circuit ini, kami mengajak para awak media untuk menguji ketangguhan dan... Selamat sore, kita ucapkan kembali para pemirsa semuanya, para pencinta dan penggila bola Kalimantan Selatan, di Piala Bupati Cup umur 19 tahun di lapangan Stadion Pertasi Kencana pada sore hari ini, yang kita siarkan secara langsung live streaming melalui Inspirasi Edi di channel YouTube Edi Purwanto. Di pertandingan pada sore ini, turut saya laporkan pandangan mata kita, kesebelasan Flamboyan melawan kesebelasan Batu Tungku yang dipimpin wasit utama Aswadi, dibantu asisten wasit 1 Andre, asisten wasit 2 Haidar Ali, cadangan Nanang Triwibowo. Di line up para pemain Flamboyan FC hari ini, nomor punggung 26 Ari, nomor punggung 4 M Ramadan, nomor punggung 14 Alvin Pranata, nomor punggung 11 Rifki Hidayat, nomor punggung 2 M Hudari, nomor punggung 10 Andra Aksan, nomor punggung 13 Aprin Hidayat, nomor punggung 16 Adam Tahta, nomor punggung 3 Akbar Maulana, nomor punggung 12 Alvin Nijar, nomor punggung 17 Husnul Yakin. Di line up pemain Batu Tungku pada sore hari ini, nomor punggung 21 Haryadi, nomor punggung 10 Hasbian, nomor punggung 4 Salapudin, nomor punggung 17 Gilang, nomor 3 Putra Eko, nomor punggung 8 Yusuf, nomor punggung 7 Hairullah, nomor punggung 5 Hadianur, nomor punggung 11 Rian Hidayat, nomor 12 Iqbal, 13 Renaldi. Di pertandingan pada sore hari ini yang kita saksikan bersama-sama di lapangan Stadion Pertasi Kencana, bagi Anda para pemirsa semuanya yang ada di rumah, di sebelah kiri saya menyiarkan para pemain Flamboyan yang berkostum merah-merah. Di sebelah kanan saya menyiarkan adalah kesebelasan Batu Tungku yang berkostum biru-biru. Babak pertama kick-off sudah dimulai oleh wasit Aswadi, mencoba membangun serangan di sektor tengah. Utak-atik di sana nomor punggung 10 Andra Iksan, masih tarik ke belakang ada nomor punggung 12 Alvin Najar, bisa disapu bersih oleh pemain-pemain dari Batu Tungku ini. Asih mencoba di sana membangun sektor serangan di sebelah tengah, bisa diambil kembali oleh nomor punggung 8 Yusuf, kerjasama dengan nomor punggung 11 di sana Rian Hidayat. Mencoba Rian Hidayat, terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh kapten tim nomor punggung 12 Alvin Nijar, sehingga wasit Aswadi memberikan hadiah tendangan bebas yang dilakukan di sektor tengah oleh pemain-pemain dari Batu Tungku ini. Dilakukan di sana, salah paham, masih bisa dikejar, diambil alih
ditarik begitu saja oleh nomor punggung 10 dari batu tunggu ini, Hasbian. Bola sudah meninggalkan lapangan sehingga menghasilkan tendangan gawang yang akan dilakukan oleh penjaga gawang Flamboyan, Ari. Kenakan. Pendek. Utak-atik di sana, siapa yang dituju? Masih nomor punggung 11, Rifki Hidayat. Kerjasama dengan nomor punggung 11. Ke tengah. Masih mencari kawan, mencoba lagi. Umpan ke depan, apa yang terjadi di sana? Terjadi pelanggaran di area pertahanan batu tungku. Maka wasit Aswadi menghadiahi tendangan bebas. Tendangan bebas yang sangat ideal yang akan dilakukan oleh pemain-pemain dari Flamboyan ini. Di sana ada nomor punggung 3. Nomor punggung 11. Apakah ini dicoba bisa merubah kedudukan, saudara-saudara? Kita saksikan sama-sama. Dilakukan di sana, tinggi sekali. Tipis sekali dari penjaga gawang batu tungku, Haryadi. Sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dilakukan oleh nomor punggung 17, Gilang. Coba Gilang di sana. Tinggi. Lakukan oleh tadi 7 Rifki Dayat. Masih. Ada nomor punggung 16, Adam Tahta. Mencoba. Terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain-pemain batu tunggu ini. Kembali menghasilkan tendangan bebas di sektor tengah yang akan dilakukan oleh kapten tim. Pendek. Masih bisa dikuasai oleh anak-anak batu tunggu ini. Mencoba di sana. Rifki Hidayat tidak sempurna. Dibuang begitu saja oleh Rifki Hidayat. Pemain dari Flamboyan ini sehingga menghasilkan lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam ini akan dilakukan oleh nomor punggung 10, Hasbian. Mencoba Hasbian pendek. Hasbian kembali. Tarik di sana ada nomor punggung 8, Yusuf. Mencoba kerjasama dengan nomor 13, Rinaldi. Bayang-bayang oleh pemain-pemain dari batu tunggu ini ke depan. Dibuang begitu saja oleh nomor punggung 4, Salapudin. Sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan. Sehingga menghasilkan lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Rifki Dayat. Nomor punggung 11. Sudah dilakukan kerjasama dengan 17, Husnul Yakin, Rifki Dayat, nomor punggung 5 di sana. Mencoba, utak-atik mencari kawan. Salah umpan yang dilakukan oleh nomor punggung 5 ini. Masih Rifki Dayat, mencoba. Bola sudah meninggalkan lapangan sehingga menghasilkan lemparan ke dalam yang dilakukan oleh Flamboyan nomor punggung 2 di sana, M. Hodori. Salah umpan M. Hodori, ada nomor punggung 7 di sana, Hairullah. Masih dibayang-bayang oleh nomor punggung 12, Iqbal. Mencoba Iqbal. Apa yang terjadi? Bola sudah meninggalkan lapangan sehingga menghasilkan lemparan ke dalam. Salah paham lagi. Puang begitu saja. Kerjasama kapten dari batu tunggu ini nomor punggung 10, Hasbian. Kerjasama dengan Usup. Sepak pojok dari kesebelasan batu tunggu ini akan diambil oleh Hasbian. Di sana ada Yusuf, ada Renaldi, ada Hasbian.
sudah dilakukan tinggi, bisa dikuasai oleh kesebelasan flamboyan ini. Masih mencoba di sana. Jadi sebuah pelanggaran pendek. Kerjasama pendek. Ada nomor punggung 10, Andri Iksan. Tidak bisa dimaksimalkan oleh Andri Iksan. Ada nomor punggung 13, Renaldi. Mencoba ada usup. Sudah terjadi offset. Sehingga menghasilkan tendangan bebas yang akan dilakukan oleh nomor punggung 11, Rifki Hidayat. Mencoba siapa yang dituju oleh Rifki Hidayat ini, tinggi di sana. Salah umpan bisa dikuasai oleh nomor punggung 5 dari batu tungku ini. Masih utak-atik. Ada nomor punggung 11, Rian Hidayat. Bangun sektor sebelah kanan. Dibuang begitu saja oleh pemain nomor punggung 2 dari flamboyan ini, M. Hudori. Bisa dikuasai lagi oleh nomor punggung 5, Hadiah Nur. Mencoba di sektor sebelah tengah. Utak-atik sebentar. Tidak bisa dimaksimalkan. Jadi sedikit dorongan yang dilakukan oleh nomor punggung 5, Hadiah Nur, sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk kesebelasan flamboyan. Yang dituju adalah nomor punggung 3 di sana, Akbar Maulana. Bisa dikuasai oleh penjaga gawang Haryadi, sehingga selamatlah gawang dari Haryadi ini. Masih terjadi perebutan di sektor tengah. Mencoba kembali bangun serangan. Terjadi pelanggaran di sektor tengah yang dilakukan oleh kesebelasan flamboyan ini. Tendangan bebas kembali dari batu tunggu. Dilakukan tinggi sekali. Bisa dikuasai oleh kesebelasan flamboyan. Ada nomor punggung 12 di sana, Alvin Nijar. Masih mencoba Alvin Nijar. Maksud hati yang dituju adalah nomor punggung 3, Akbar Maulana. Luasai kembali oleh batu tungku, terjadi pelanggaran. Nomor 13, Renaldi. Tendangan bebas ini akan dilakukan oleh nomor punggung 5, Hadiah Nur. Siapa yang dituju oleh Hadiah Nur? Ada Yusuf. Ke tengah tidak bisa dimaksimalkan. Masih terjadi perebutan di sana. Coba membangun sektor sebelah kanan. Pasukan dari flamboyan ini. Tidak ada kawan. Bisa dikuasai penjaga gawang Haryadi dari batu tunggu pendek. Yang dituju adalah Hasbian. Masih mencoba Hasbian. Tujuh adalah Usup. Utak-atik Usup mencari kawan. Mampu sekali Usup. Tidak bisa dimaksimalkan oleh Usup. Coba kembali Usup. Ada nomor punggung 12. Keluarlah jaga gawang dari flamboyan Ari. Hanya melahirkan tendangan pojok yang dilakukan oleh nomor punggung 7, Hairullah. Mencoba Hairullah. Di sana ada Rifki Hidayat, ada Usup. Ditinju begitu saja, tendang lebar, sehingga kembali menghasilkan tendangan pojok yang kedua kali, yang dilakukan kembali oleh Hasbian. Apakah ini bisa merubah kedudukan? Hasbian tinggi di sana. Ada nomor punggung 7, Hairullah. Tidak bisa dikuasai kembali anak-anak dari flamboyan ini. Tidak ada kawan. Bisa diambil oleh Rifki Dayat. Kerjasama dengan Rifki Dayat.
bisa dicuri kembali. Ada Usop mencoba mencari kawan Usop di sana sendirian. Dibuang begitu saja oleh nomor punggung 11. Aspian akan melakukan tendangan pojok ini. Yang ketiga kali. Ada Rian Hidayat. Sudah ditinju begitu saja oleh Ari. Dicoba, dikejar. Apa yang terjadi? Sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh kesebelasan Flamboyan sehingga menghasilkan tendangan bebas di area pertahanan di sektor sebelah kanan. Kesebelasan Flamboyan, Rian Hidayat akan melakukan tendangan bebas ini. Di sana ada Usup, ada nomor punggung 17, Gilang. Ada nomor punggung 7, Hairullah, tinggi. Apa yang terjadi? Tipis sekali, saudara-saudara. Sehingga selamatlah gawang dari Ari dari kesebelasan Flamboyan ini. Hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dilakukan oleh Rifki Hidayat. Salah paham, bisa dikuasai oleh kesebelasan Batu Tinggu ini. Nomor punggung 5 di sana, Adianur. Mencoba ada nomor punggung 7, Hairullah. Dibuang begitu saja oleh nomor punggung 2, Muhammad Khudori dari Flamboyan. Sehingga menghasilkan lemparan ke dalam. Sana ada Rian Hidayat. Mencoba Rian Hidayat, 1-2 umpan yang sangat menarik. Terjadi pelanggaran. Kapten tim dari Batu Tunggu ini, Rian Hidayat. Siapa yang dituju di sana? Ada Usup, ada nomor 17 Gilang, ada nomor punggung 13 Renaldi. Tendangan gawang ini, tendangan bebas ini apakah bisa dimaksimalkan oleh Rian Hidayat, kapten tim dari Batu Tunggu ini? Kita saksikan bersama-sama, sudah dilakukan. Apa yang terjadi? Tidak terjadi apa. Ada sedikit benturan dari kesebelasan Flamboyan sehingga menghasilkan tendangan pojok yang akan dilakukan oleh Rian Hidayat. Nomor punggung 11, kapten tim dari Batu Tunggu ini mencoba dibombardir serangan demi serangan yang dilakukan oleh kesebelasan Batu Tunggu ini. Kesebelasan Flamboyan. Sudah dilakukan, pendek ada waktu. Salah arah tendangan dari nomor punggung 7, Hairullah. Bali melahirkan lemparan ke dalam. Masih bisa dibayang-bayangi oleh pemain-pemain dari Batu Tunggu ini. Hanya bisa menghasilkan tendangan bebas di sebelah kanan. Dilakukan tinggi. Masih bisa dikuasai. Ada nomor punggung 5 di sana, Hadianur. Mencoba Hadianur. Utak-atik dengan Rian Hidayat di sana. Kerjasama yang bagus. Ada Renaldi. Masih bisa dikejar. Buang begitu saja oleh nomor punggung 4. Muhammad Ramadan. Dari kesebelasan Batu Tunggu. Dari kesebelasan Flamboyan. Sehingga menghasilkan lemparan ke dalam. Masih terjadi perebutan. Adianur mencoba. Ada Rian Hidayat. Baca sama dengan Adianur. Tidak bisa dimaksimalkan. Coba lagi membangun serangan di sektor sebelah kiri. Bisa dikuasai oleh Batu Tunggu. Ada Rian Hidayat.
Salah umpan Riyad Hidayat. Masih. Buang begitu saja oleh Hasdian. Riyad Hidayat. Masih utak-atik di sektor tengah. Ada Hadi Anur. Kerjasama yang kurang. Apik. Ambil oleh nomor punggung 17. Gila. Apa yang terjadi saudara-saudara? Wasit Aspadi melihat terjadi sebuah pelanggaran dari kesebelasan Batu Tungku. Di sana ada nomor punggung 2 Muhammad Khudori. Pendek sekali mendatar. Ada Usup. Ada Rifki Dayat, nomor punggung 11. Kerjasama yang bagus, saudara-saudara. Ternyata bisa dikuasai oleh Aryadi. Selamatlah. Gawang dari Aryadi ini. Tinggi di sana. Jadi perebutan. Umpan yang bagus, mencoba kembali. Nomor punggung 10, Andri Ahsan. Dibuang begitu saja oleh nomor punggung 2, Muhammad Khudori. Lemparan ke dalam yang dituju adalah Riyan Hidayat. Ada nomor punggung 5 di sana. Adianur Hasbian. Mencoba Hasbian yang dituju adalah Yusuf. Sendirian Yusuf di sektor sebelah kiri ini sudah dilakukan. Tidak maksimal serangan yang dilakukan oleh Batu Tunggu ini. Masih anak-anak Batu Tunggu ini mencoba. Terjadi pelanggaran. Nomor punggung 17, Gilang. Melakukan pelanggaran adalah nomor punggung 3 di sana. Akbar Maulana, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas di sektor sebelah kanan. Tidak maksimal umpannya. Bisa dikuasai oleh nomor punggung 16, Adam Tahta. Masih menguasai Adam. Kerjasama 1-2 di sana. Ada nomor punggung 3, Akbar Maulana. Apa yang terjadi saudara-saudara? Wasit memberikan kartu kuning untuk nomor punggung dari pemain-pemain Batu Tunggu ini. Ada nomor punggung 17, Gilang, mendapat kartu kuning dari wasit Aswadi. Tangan bebas ini akan dilakukan oleh pemain-pemain dari Flamboyan. Tidak bisa tembus. Yang di pagar betis oleh kesebelasan dari Batu Tunggu ini. Ada nomor 17. Masih di sana. Luar biasa saudara-saudara, yang tidak diduga dan tidak dikira-kira, tendangan yang spektakuler yang dilakukan pemain Flamboyan nomor punggung 10, Andra Iksan, merubah kedudukan 1-0 untuk kesebelasan Flamboyan. Di luar dugaan kita semua, tendangan yang begitu apik yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Flamboyan, sehingga sementara kedudukan 1-0 untuk pemain-pemain Batu Tunggu ini.
masih mencoba kembali membangun serangan. Ada nomor punggung 11 di sana, Rifki Hidayat. Bersama dengan nomor 13 di sana, masih utak-atik Aprin Hidayat. Coba lagi membangun serangan. Bayang-bayangnya oleh pemain-pemain dari Batu Tunggu ini. Bisa dikuasai oleh nomor punggung 17, Gilang. Sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan. Sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam yang dilakukan oleh Gilang. Dibuang begitu saja oleh nomor punggung 2, Muhammad Hudori. Masih Gilang. Ada nomor punggung 12 di sana, Iqbal. Mencoba Iqbal. Salah paham umpannya, saudara-saudara. Ada nomor punggung 13, Aprin Hidayat. Mencoba di sana, sendirian. Apa yang terjadi? Keras sekali, saudara-saudara. Terpaksa kartu kuning diberikan oleh wasit Aswadi kepada bek Batu Tunggu ini. Siapakah yang mendapat kartu kuning dari wasit Aswadi nomor punggung 3, Putra Eko? Terpaksa diberikan bantuan tim medis dan menghasilkan tendangan bebas di area pertahanan yang sangat-sangat-sangat idealis sekali. Sangat ideal tendangan yang akan dilakukan oleh kapten tim dari Lamboyan. Apakah bisa merubah kedudukan, kembali menambah keunggulan Lamboyan? Tidak bisa tembus pagar betis yang dilakukan oleh Batu Tunggu ini. Dilakukan, bisa dikuasai oleh Haryadi sehingga menghasilkan masih Hasbian. Ada Rian Hidayat kerjasama dengan Hasbian. Tarik ke depan, disapu begitu saja. Bisa direbut kembali oleh anak-anak Batu Tunggu ini. Masih nomor punggung 5, Adianur. Kerjasama dengan Rian Hidayat. Hasbian di sana. Bisa dikuasai oleh nomor punggung 14, Alvin Pranata. Sehingga bola keluar lapangan. Menghasilkan lemparan ke dalam yang dilakukan oleh Hasbian. Masih Rian Hidayat mencoba. Di sana bisa dikuasai oleh penjaga gawang Ari dari Pelamboyan ini. Sehingga tidak merubah kedudukan. Sementara unggul 1-0 Pelamboyan atas Batu Tunggu di babak pertama ini. Dicoba di sana dibayang-bayang oleh sebelasan Batu Tunggu. Tapi dibuang begitu saja. Sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Batu Tunggu ini. Sudah dilakukan di sana. Mencoba lagi. 1-2 di sana. Tidak ada kawan. Masih nomor punggung 7. Khairullah. Bola sudah meninggalkan lapangan. Sehingga menghasilkan tendangan pojok atau sepak pojok yang akan dilakukan oleh kesebelasan Batu Tunggu ini. Akan dilakukan oleh Khairullah di kesebelasan Batu Tunggu ini. Mencoba di sana. Ada Usuf. Ada nomor punggung 17, Gilang. Ada nomor punggung 12, Iqbal. Tinggi dilakukan. Lemah tendangan nomor punggung 13, Renaldi. Tetapi bola sudah menyentuh pemain-pemain Pelamboyan. Sehingga menghasilkan kembali
tendangan pojok yang akan dilakukan oleh nomor punggung 7 Khairullah. Khairullah, apakah ini bisa menyamakan kedudukan? Sudah dilakukan, tidak efektif heading dari nomor punggung 11, sehingga selamatlah gawang dari Ari dari Flamboyan FC ini. Umpan pendek dengan nomor punggung 9 di sana. Ada Rifki. Kurang maksimal Rifki, tapi menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain-pemain dari Flamboyan ini. Rifki melakukan lemparan ke dalam. Rifki, siapa yang dituju oleh Rifki? Dituju adalah nomor punggung 13, Aprin Hidayat. Masih Rifki, salah paham, direbut oleh Adi Anur. Buang begitu saja oleh nomor punggung 14, Alvin Pranata. Lemparan ke dalam ini akan dilakukan oleh Hasbian. Mencoba Hasbian, yang dituju Rian Hidayat. Masih kerja sama yang bagus, dikejar oleh Usup. Masih bisa dikuasai oleh Rian Hidayat. Rian Hidayat mencoba, tidak bisa dimaksimalkan. Coba lagi, di sana ada Hadi Anur. Dicuri begitu saja oleh kesebelasan daripada Flamboyan. Umpan sektor sebelah kiri, sendirian nomor punggung 3, Akbar Maulana. Sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk sebelasan Flamboyan. Ada nomor punggung 13, Akrin Hidayat. Mencoba di sana, disapu bersih. Bisa dikuasai oleh kapten tim nomor punggung 13 ini, Akrin Hidayat. Panjang. Ada Rian Hidayat. Bagus sekali Rian Hidayat. Bisa dibayang-bayang oleh Ricky. Terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Hasbian. Hasbian melakukan pelanggaran ada pemain-pemain dari Flamboyan ini. Di sana ada nomor punggung 13, Aprin Hidayat, akan melakukan tendangan bebas ini. Sana ada Rifki, tinggi dilakukan, melebar sehingga menghasilkan tendangan gawang dari penjaga gawang Ariadi ini, yang dilakukan oleh nomor punggung 17, Gila. Lakukan sudah, yang dituju Rian Hidayat, salah paham di sana. Masih mencoba, nomor punggung 4, Salapudin. Tidak ada kawan, disapu bersih oleh nomor punggung 4, Muhammad Ramadan. Sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Batu Tunggu, nomor punggung 7. Hairullah akan melakukan, ini sudah dilakukan. Masih Hairullah, otak-atik di sana. Salah paham Hairullah. Umpan ke depan bisa disapu oleh nomor 4, Salapudin. Ada nomor punggung 13. Masih bisa dikuasai 13, Renaldi. Tidak bisa dikuasai. Renaldi mencoba lagi. Masih mencoba Hadi Anur. Banyak pemain-pemain dari Flamboyan ini tidak begitu kompromi, dibuang begitu saja karena untuk mengamankan di daerah pertahanannya. Di sana Khairullah akan melakukan lemparan ke dalam yang dituju Rian Hidayat.
masih Rian Hidayat lemah sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh nomor punggung 2 Muhammad Kudori. Sudah dilakukan Muhammad Kudori, tinggi di sana, tidak bisa dimasuk. Hadi Anur mencoba lagi, yang dituju Usop, mencoba dikejar oleh Usop, sendirian Usop di sana, utak-atik Usop, tarik ke belakang ada Hadi Anur, masih tuju adalah nomor punggung 13 tetapi tidak bisa maksimal. Masih sendirian nomor punggung 3 di sana, Akbar Maulana. Sendirian Akbar, tidak ada kawan. Bisa direbut Akbar lagi, tarik ke belakang ada nomor 13 Apri Hidayat. Mencoba Apri Hidayat, masih sendirian. Lemah tendangan dari Apri Hidayat ini sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang dari kiper Haryadi dari Batu Tunggu ini. Yang akan dilakukan oleh nomor punggung 17, Gilang. Siapa yang dituju oleh Gilang? Dengan kedudukan sementara masih 1-0, Pelamboyan masih unggul, saudara-saudara. Ambil oleh Gilang. Kerjasama dengan Hadi Anur. Ada Rifki Dayat. 13 di sana sendirian. Terjadi pelanggaran dulu, saudara-saudara. Tidak sabar. Nomor punggung 13, Renaldi. Sehingga wasit Aswadi menghadiahi kartu kuning untuk Renaldi ini. Memang kondisi lapangan tidak begitu maksimal sehingga sangat sulit untuk bisa memperluas permainan-permainan yang dilakukan oleh kedua kesebelasan. Di sana ada nomor punggung 14, Alvin Pranata. Tinggi Alvin Pranata, masih dikuasai oleh nomor punggung 3. Salah paham. Untung di sana ada Gilang. Masih Gilang, mencari kawan Gilang. Ke tengah ada Rian Hidayat. Yang dituju adalah Usop. Masih Usop, ada Hasbian. Masih Hasbian, mencoba. Sendirian Hasbian. Di tengah yang dituju di sana tidak ada kawan. Bisa dikuasai kembali oleh Pelamboyan. Maksud hati yang dituju adalah Aprin Hidayat. Salah paham nomor punggung 3 ini. Kerjasama dengan Hadi Anur. Terjadi pelanggaran. Kartu kuning yang diberikan oleh kapten tim ini. Pelanggaran yang dilakukan oleh kapten tim dari Pelamboyan terhadap Hadi Anur sehingga menghasilkan tendangan bebas di sektor sebelah kanan. Hairullah sudah melakukan. Apa, tipis sekali. Sehingga selamatlah gawang dari Ari dari Pelamboyan ini. 9, 7. Hasilkan tendangan gawang. 2-1. Sana ada nomor punggung 4 Muhammad Ramadan. Peluit panjang dibunyikan oleh wasit Aswadi. Tanda berakhir di babak pertama ini dengan kedudukan sementara 1-0 untuk keunggulan Pelamboyan terhadap Batu Tunggu ini. Dan tentunya kita akan menyaksikan di babak kedua nanti yang akan kita siarkan secara langsung bagi Anda para penggila dan pemirsa bola Kalimantan Selatan di Piala Bupati Cup umur 19 tahun di Stadion Lapangan Pertasi Kencana. Akan kita saksikan di babak kedua nanti
Dan kami akan kembali ke studio setelah jeda berikut ini. All new and Max 155 dari Indonesia untuk dunia. All new and Max 155 telah dari Indonesia untuk dunia. Aerox 155 Yamaha semakin di depan. Pada tanggal 2 November kemarin secara virtual, hari ini tiba saatnya bagi Yamaha untuk mengundang para awak media dengan tema Aerox Ultimate Racing Experience, di mana hari ini para awak media kita ajak untuk menggunakan all new Aerox 155 Connected. Untuk aktivitas pertama, para awak media kita ajak untuk melakukan rolling city mulai dari flagship shop Jakarta menuju sirkuit Sentul Bogor, dan para awak media dapat mengetahui seberapa irit mereka menggunakan all new Aerox 155 Connected ini melalui Y-Connect Challenge. Dan selanjutnya, di Sentul Karting Circuit ini, kami mengajak para awak media untuk menguji ketangguhan dan performa dari All New Aerox 155 Connected melalui Time Trial Competition. Penasaran bagaimana hasil dari Time Trial melalui uji performa di sirkuit Sentul ini? Saksikan terus video ini. Saya merasakan besarnya akselerasi dan saya merasakan powerful di bagian tengah sampai ke atasnya, dan di motor ini ada teknologi VVA, ditambah lagi dengan teknologi VVA ini motor ini bisa bertenaga sampai ke top speed, dan terbukti motor keluaran terbaru dari Yamaha ini, All New Aerox 155 Connected, adalah motor yang mempunyai power weight ratio terbaik di kelasnya. Handlingnya walaupun motornya sebenarnya kelihatannya besar, ternyata ketika meliuk-liuk di sirkuit karting ternyata tetap ringan. Kemudian juga suspensinya baik, jadi mengitari sirkuit ini motornya stabil banget sih, nggak ada kendala sama sekali. Kesannya mengenai desain dari all new Yamaha Aerox 155 Connected ini, menurut gue keren banget. Karena di bagian sininya terlihat aerodinamis banget, fairingnya sudah sampai bawah karena mengadopsi dari DNA motor super. Sahabat Edi, di mana saja berada, saya sebagai Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Tanah Laut bersama masyarakat dan kawan-kawan mendonor dengan darah diri kami untuk kemanusiaan, apalagi situasi saat ini sedang pandemi COVID-19. Saya berupaya dan berusaha agar darah yang kami sumbangkan ini membantu ketersediaan stok darah di PMI Kabupaten Tanah Laut. Saya ucapkan terima kasih pada Ketua Komisi 2 DPR Kabupaten Tanah Laut, Mbak Edi Purwanto, yang hari ini sekaligus pimpinan CP Surya Prima yang mengajak karyawannya di perusahaan di CP tersebut untuk menjalankan donor darah di PMI Kabupaten Tanah Laut. Jadi kami ucapkan terima kasih. Harapannya tidak hanya Pak Edi lah yang melapor seperti ini, mungkin teman-teman Pak Edi yang lain, masyarakat yang lain juga bisa datang ke PMI membawa karyawannya, membawa teman-teman sekantornya. Karena di tengah maraknya COVID-19 ini, stok darah sangat tipis di PMI Kabupaten Tanah Laut, dikarenakan jadwal-jadwal yang sudah terjadwal
itu di cancel karena tidak bolehnya ada kegiatan terlalu banyak orang. All new XXR 155. Keren kan? Yes, seperti saya. Apik to? Kayak aku XXR 155. Baiklah para pemirsa pencinta bola Kalimantan Selatan di Piala Bupati Cup umur 19 tahun ini. Kembali kita siarkan secara langsung live streaming ini melalui Inspirasi Edi di channel YouTube Edi Purwanto. Di babak kedua ini, kesebelasan Flamboyan melawan Batu Tungku yang babak pertama tadi sementara unggul 1-0 untuk kesebelasan Flamboyan. Yang kita saksikan bersama-sama di babak kedua ini,
Yang turut saya laporkan pandangan mata ini, di sebelah kiri kami menyiarkan ini adalah para pemain batu tunggu yang berkostim biru-biru. Sedangkan di sebelah kanan kami menyiarkan siaran langsung ini adalah pemain flamboyan yang memakai kostim merah-merah. Ada pergantian pemain nomor punggung 6 masuk. Nomor punggung 5 Hadianur keluar. Kemudian nomor 19 masuk M. Soleh. Nomor 12 keluar. 12 keluar Iqbal. Kick off babak kedua sudah dimulai, saudara-saudara. Mencoba membangun serangan di sektor tengah. Di sana ada nomor punggung 17 Gilang, kerjasama dengan Aspianur. Masih ditarik ke belakang ke Iqbal. Umpan ke depan. Ada M. Soleh. Tarik ke belakang, ada nomor 6 di sana. Fadila. Salah umpan. Fadila. Handsball yang dilakukan oleh nomor punggung 2. M. Hudori. Menghasilkan tendangan bebas di sektor sebelah kiri. Yang akan dilakukan oleh pemain nomor punggung 13, Renaldi. Siapa yang dituju Renaldi? Tinggi di sana. Ada Soleh. Bisa dibuang begitu saja oleh Muhammad Hudori. Terjadi pergantian pemain dari Flamboyan. Nomor 9, Ruli Arda masuk. Menggantikan nomor punggung 17, Husnul Yakin keluar. Bersama dengan nomor 6, Fadila mencoba kembali. Fadila. Ada Renaldi. Masih Rian Hidayat. Mencoba Rian Hidayat. Umpan pendek M. Yusuf. Buang begitu saja. Ada Fadila. Tarik sebelah kiri, ada Aspian. Salah umpan Aspian. Dan nomor punggung 12 di sana, Kapten Pin Alvin Nijar. Mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri di sana. Batu tunggu, buang begitu saja sama Aspian. Sana berjibaku Yusuf. Dengan nomor punggung 10, Andra Aksan. Masih utak-atik sendiri. Keras sekali terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Alvin Nijar, kapten tim ini, terhadap Hasbian dari Batu Tunggu. Sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas yang akan dilakukan oleh nomor punggung 17, Gilang. Tinggi sekali Gilang. Di sana ada M. Soleh. Bisa dikuasai oleh penjaga gawang Flamboyan Ari. Sehingga selamatlah gawang dari Flamboyan ini. Mencoba lagi membangun serangan. Sana ada nomor punggung 10, Andri Ahsan. Sendirian mencoba di sana. Masih bisa dikuasai. Utak-atik tarik ke belakang. Umpan tinggi di sana. Ada Rinaldi. Masih mencoba. Rian Hidayat. Ada nomor punggung 13, Rinaldi. Sendirian Rinaldi. Yang terjadi nomor punggung 9 dari Flamboyan ini, Ruli ada. Di sana di lapangan tergeletak Renaldi.
bisa melanjutkan lagi pertandingan. Tendangan gawang ini akan dilakukan oleh nomor punggung 4, Muhammad Ramadan. Coba Muhammad Ramadan yang dituju M. Soleh. Ada M. Yusuf. Cari kawan, ada Rian Hidayat. Kerja sama yang apik, masih Rian Hidayat. Ada nomor punggung 3 di sana. Akbar Maulana. Luar lapangan sehingga menghasilkan tes tendangan pojok. Tendangan pojok ini akan dilakukan oleh Hasbian. Pemain-pemain batu tungku ini mencoba membangun serangan demi serangan untuk bisa memperkecil ketinggalan dan menyamakan kedudukan di babak-babak awal, di menit-menit awal babak kedua ini. Hasbian akan melakukan tendangan pojok ini. Di sana ada Akbar Maulana, ada Isan, sudah dilakukan. Lemah sekali. Sehingga selamatlah gawang dari Ari. Dari gawang Flamboyan ini. Nomor punggung 4. Dari Flamboyan ini, Muhammad Ramadan akan mencoba tendangan gawang ini. Tinggi sekali ke tengah. Bisa dicuri oleh Rian Hidayat. Zoom, lemah sekali tendangan dari Renaldi. Dari pemain batu tungku ini. Sehingga kembali menghasilkan tendangan gawang yang dilakukan oleh nomor punggung 14. Tunjuk olehlah Alvin Nijar. Masih Alvin Nijar. Tidak bisa dimaksimalkan. Ambil lagi nomor punggung 7. Hairullah mencoba di sana, ada nomor punggung 6, Fadila sudah meninggalkan lapangan pertandingan sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Yang dituju adalah Soleh, tidak bisa dikuasai Soleh, masih Soleh. Tendangan dari Hairullah ini tidak memenuhi sasaran yang diharapkan sehingga keluar lapangan. Muhammad Khudori kerjasama dengan nomor 9 Ruli ada bisa terjadi pelanggaran lagi. Kasih dihadiahi oleh kartu kuning oleh wasit Aswadi. Nomor punggung 9 ini dari Flamboyan, yaitu Ruli Ada. Sana mencoba tergeletak. Nomor punggung 17 Gilang terjang oleh Ruli Ada. Ada Rian Hidayat, masih mencoba di sana. Rinaldi, tarik ke sektor kiri, ada Hasbian. Otak-atik Hasbian sendirian. Siapa yang ada salah paham Hasbian? Hasbian kembali ke tengah. Ada Ruli Ada. Dibayang-bayangnya oleh Rian Hidayat. Alvin Nijar, masih bisa dihalau oleh pemain-pemain batu tunggu ini. Hairullah. Kerjasama dengan nomor punggung 7. Hairullah. Salah paham Hairullah. Bisa dikuasai kembali oleh pemain-pemain dari Flamboyan ini. Umpan ke depan. Sapu begitu saja. Dibayang-bayangi oleh Rinaldi. Ke depan di sana sendirian nomor punggung 3. Masih bisa dihadau oleh Fadila. Rian Hidayat mencoba. Rian Hidayat
Ternyata salah paham Dian Hidayat. Ada nomor punggung 10 lagi pelamboyan Andre Aksan. Masih Usup. Mencoba Usup mengejar bola. Sendirian Usup. Yang dituju adalah Soleh. Apa yang terjadi? Ada Muhammad Hudori. Hairullah. Hairullah. Masih Hairullah. Salah panjang Hairullah. Dibuang begitu saja. Bisa dikembalikan oleh Fadila. Yang dituju adalah Hairullah. Mencoba Hairullah sendirian otak-atik di sana. Dibayang-bayang oleh Alvin Hijar. Ada nomor punggung 13, Aprin Hidayat. Kerjasama yang apik sekali. Ada nomor punggung 10, Andra Aksan. Masih Andra Aksan. Maksud hati kerja dengan Aprin Hidayat. Ada nomor punggung 3 di sana. Mencoba membangun serangan Putra Eko. Terjadi pelanggaran. Eko, Putra Eko tergeletak di sektor tengah. Pelanggaran yang sangat keras yang dilakukan oleh nomor punggung 11 Rifki. Nomor punggung 14 Alvin Pranata. Coba kembali. Sudah dilakukan tinggi. Tipis-tipis-tipis sekali saudara-saudara. Sehingga selamatlah gawang dari pelamboyan yang dikawal oleh Ari ini. Tidak merubah kedudukan di babak kedua. Hasilkan tendangan gawang untuk kesebelasan dari pelamboyan. Di sana terjadi sedikit insiden. Ada Alvin Pranata. Ada nomor 4 Muhammad Ramadan. Tapi ternyata luar lapangan di sana Alvin Pranata. Perlu bantuan tim medis. Tendangan akan dilakukan oleh Muhammad Ramadan. Sudah dilakukan. Dibayang-bayangi Usup. Masih mencoba nomor 3 dari batu tunggu ini. Putra Eko. Yang dituju adalah Soleh. Tapi salah paham. Umpan tinggi. Masih sendirian di sana. Nomor punggung 3 dari pelamboyan ini. Akbar Maulana. Salah paham. Hairullah. Ya sama dengan nomor 13 Renaldi. Di sana ada Usup. Mencoba Usup. Yang dituju adalah Rian Hidayat. Dari sektor tengah. Umpan di sana ada Hairullah. Bisa dikuasai oleh Muhammad Hudori. Masih Muhammad Hudori. Direbut kembali oleh Rinaldi. Ada Fadila. Dikuasai kembali oleh pemain-pemain dari pelamboyan. Hasan Maulana. Ada Hasbian. Maksudnya kerja dengan Usup, kerja sama dengan Yusuf. Rinaldi. Yang dituju Rinaldi adalah M. Soleh. Bisa dikuasai oleh Alvin Nijar. Kembali nomor punggung 9 Ruli ada. Kerjasama dengan Alvin Nijar. Umpan di situ ada Fadila. Kasih kepada Rian Hidayat. Mencoba Rian Hidayat. Terjadi insiden di tengah lapangan. Ada salah satu pemain dari batu tunggu ini tergeletak. Terjadi kram. Perlu bantuan dari tim medis sehingga bisa melanjutkan pertandingan kembali. Dan sementara saya laporkan di babak kedua di awal-awal menit-menit pertama, keunggulan sementara 1-0 untuk kesebelasan pelamboyan.
Kau ni makin PSC aja. Bisa diberikan bantuan pada salah satu pemain batu tunggu, maka harus ditarik keluar lapangan. Nomor punggung 3 dari batu tunggu ini, Putra Eko, pertandingan bisa dilanjutkan kembali. Jangan sudah dilakukan oleh Ruli Ada, pemain dari Plamboyan ini. Sana ada kiper batu tunggu, Ariadi, tinggi ke depan, bayang-bayangnya oleh Alvin Hijar, masih Plamboyan mencoba membangun serangan, ada nomor punggul 13, Afrin Hidayat, bersama dengan Hasan Maulana. Ayat apa yang terjadi? Hampir blunder yang dilakukan oleh penjaga gawang Haryadi. Hasbian masih mencoba di sana. Hasbian, aduh, masih tidak sebuah pelanggaran. Bisa terjadi sedikit benturan yang begitu keras. Main batu tunggu main Plamboyan, saudara-saudara, sehingga perlu bantuan dari tim medis. Bisa dilanjutkan kembali pertandingan pada sore hari ini. Terjadi pergantian pemain. Nomor punggung 18 batu tunggu masuk menggantikan nomor punggung 3 Putra Eko. Riyadi mencoba tendangan tinggi. Di sana ada M. Soleh, kerjasama dengan Hairullah, mencoba atik-atik Hairullah. Masih bisa dikuasai oleh Hairullah. Luar lapangan atau bagaimana, masih bisa dikuasai. Rudi ada. Ada Alvin. Udori. Kerjasama dengan nomor 3. Akbar Maulana. Lalu meninggalkan lapangan pertandingan sehingga menghasilkan lemparan ke dalam. Udori. Dituju adalah nomor punggung 13, Afrin Hidayat. Ruli ada. Dan dituju adalah Akbar Maulana, tenangnya maksimal. Masih bisa dikuasai kembali. Ada Aksan. Mencoba Aksan sendirian. Aksan. Otak-atik di sektor sebelah kanan sana. Main nomor punggung 10 Aksan. Salah paham. Bisa direbut oleh Usup. Di sana ada Rian Hidayat. Tarik ke belakang. Ada Renaldi. Yang dituju Soleh. Masih Soleh membayang-bayangi. Bisa dikuasai oleh Ari. Jaga gawang Plamboyan ini. Sehingga bisa diamankan daerah gawangnya. Tidak maksimal siapa yang dituju. Ada Padilla. Masih Padilla. Kerjasama dengan Hairullah. Hairullah. Bisa direbut oleh Ruli Adra.
Alpinijar. Padilla masih mencoba yang dituju Soleh. Dipuang begitu saja. Aksan. Bisa dikuasai oleh nomor punggung 17. Gilang. Maksud Aksan ada Rian Hidayat. Mencoba. Akbar Maulana. Sendirian Akbar Maulana. Terjadi pelanggaran yang dilakukan pemain flamboyan terhadap nomor punggung 17 gila. Sehingga wasit Aswadi menyediai kartu kuning untuk pemain flamboyan ini. Nomor punggung 16 Adam Tata. Tinggi di sana. Masih bisa dikuasai Hasbian. Mencoba kerjasama dengan Renaldi. Ke kiri ada Hairullah. M. Soleh. Masih sendirian M. Soleh. Memasuki area pertahanan dari flamboyan. Lemah. Bisa dibuang oleh Hudori. Dari pemain-pemain flamboyan ini. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Fadila. Kaskan oleh Rian Hidayat. Panis sekali. Dipuang gitu saja oleh Muhammad Hudori. Sehingga menghasilkan tangan pojok. Pemain-pemain Batu Tungku ini yang sementara kedudukan 1-0 di babak kedua ini. Tendangan gawang akan dilakukan atau tendangan pojok ini akan dilakukan oleh Rian Hidayat nomor punggung 11 dari Batu Tungku ini. Di sana ada Hairullah tinggi. Apa yang terjadi? Bisa ditinju. Ada serangan balik yang dilakukan oleh flamboyan. Akbar Maulana sendirian. Bayang-bayangnya oleh Putra Eka. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Ada sedikit kejadian yang perlu bantuan dari tim medis. Kita lihat di lapangan. Sebelasan dari flamboyan. Sehingga wasit Aswadi membunyikan peluit. Pertandingan bisa dilanjutkan kembali. Aspian. Yang dituju M. Soleh. Pelanggaran yang dilakukan oleh nomor punggung 9 Ruli Ada. Sehingga tentunya perlu bantuan medis di sana M. Soleh. Bisa melanjutkan pertandingan kembali M. Soleh. Sehingga wasit hanya memberikan tendangan bebas di sektor tengah. Yang dihadapi oleh Rian Hidayat. Rian Hidayat, kapten tim dari Batu Tungku ini. Tinggi di sana. Yang dituju adalah Muhammad Usup. Masih Usup utak-atik. Ada Hasbian. Tinggi di sana ada M. Soleh. Dibuang begitu saja oleh Alvin Nijar. Bisa dikuasai kembali Rian Hidayat. Tidak ada kawan.
bisa dikuasai oleh nomor punggung 17, Gilang. Jatuh bangun Gilang. Bantu kawan-kawannya untuk membangun serangan demi serangan yang dilakukan oleh Batu Tungku ini. Karena sementara ketinggalan 1-0 terhadap kesebelasan Blamboyan. Tentunya ini bisa merubah skema di grup yang sangat, yang satu grup dengan Batu Ampar dan Jorong FC. Tinggi di sana. Apa yang terjadi? Untung-untung saja mental saudara-saudara, sehingga selamatlah gawang dari Flamboyan ini, sehingga hanya menghasilkan tendangan pojok yang akan dilakukan oleh Rian Hidayat. Pendek yang dikasih adalah Hasbian. Umpan Rian Hidayat tidak bisa dikuasai, hanya menghasilkan tendangan gawang dari penjaga gawang Ari. Di sana ada Muhammad Ramadan yang akan melakukan tendangan gawang ini. Sudah dilakukan. Tinggi sekali, yang dituju adalah Aksan Ruli. Ada masih sendirian, disapu oleh Fadila. Bisa dikuasai penjaga gawang Ariadi. Masih mencoba mengejar nomor punggung 13 ini, Renaldi. Renaldi utak-atik sendiri. Maksud hati yang dituju adalah Rian. Dibayang-bayangi Fadila. Ada Ruli, ada. Dipuang begitu saja lah nomor punggung 17, Gilang. Ada Alvin Nijar. Kerjasama yang bagus. Ada Akbar Maulana. Bisa diamankan oleh Gilang. Ada Usup. Mencoba kerjasama dengan Rian Hidayat. Lambat Rian Hidayat. Airullah. Terlebih dahulu bola meninggalkan lapangan pertandingan, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh pemain-pemain Flamboyan yang sementara kedudukan unggul 1-0 kesebelasan Flamboyan terhadap kesebelasan Batu Tungku. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Muhammad Khudori. Bisa dikuasai oleh Fadila M. Soleh. Jadi sedikit benturan, sedikit dorongan yang dilakukan M. Soleh terhadap nomor punggung 12. Yaitu Alvin Nijar, kapten tim. Tinggi ke depan. Bisa dibuang begitu saja. Kudori kerjasama dengan Alvin Nijar. Apa yang terjadi di sana? Bisa dikuasai oleh Riyadi. Masih bisa dikuasai oleh Alvin Nijar. Dicuri begitu saja oleh pemain-pemain Batu Tunggu ini. Rian Hidayat. Umpan kepada Renaldi. Rian Hidayat ke depan. Yang dituju adalah M. Usup. Hebat sekali. Sehingga menghasilkan lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh nomor punggung 11, Rifki Hidayat. Belum merubah kedudukan, tetap unggul Flamboyan 1-0. Hasbian mencoba yang dituju adalah M. Soleh. Tidak ada kawan. Luput saudara-saudara. Puang begitu saja sama Fadila. Naldi mencoba kerja sama Fadila.
Renaldi lagi. Ada ke tengah Riyadi Dayat. Masih cari kawan. Renaldi sendirian di sana. Yang diberikan adalah Usop. Memasuki area pertahanan dibuang begitu saja oleh Muhammad Ramadan. Sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh pemain-pemain dari Batu Tunggu. Ada sedikit perlu bantuan dari tim medis. Main dari Flamboyan tergeletak di tengah lapangan sehingga perlu ditandu keluar lapangan supaya pertandingan bisa dilanjutkan kembali di menit-menit terakhir babak kedua. Keunggulan sementara 1-0 untuk kesebelasan Flamboyan. Terjadi pergantian pemain dari Flamboyan, nomor 15 masuk. Langgeng. Nomor 9, Ruli ada diganti. Langgeng nomor punggung 15 ini masuk menggantikan Ruli Ada. Di sana ada Rinaldi. Terlalu lemah Rinaldi. Hanya menghasilkan tendangan gawang dari penjaga gawang Flamboyan ini, Ari. Tendangan gawang akan dilakukan oleh Muhammad Ramadan. Muhammad Ramadan mencoba. Tidak maksimal. Ada Hairullah. Sapu begitu saja oleh Muhammad Ramadan. Masih kerjasama di sana ada Usop. Usop tarik ke belakang dari Yani Dayat. Mencoba spion membangun serangan. Membantu kawan-kawannya. Dikuasai oleh Rian Hidayat. Masih di sana berebut dengan pemain-pemain Flamboyan. Bangun serangan. Di sana ada Akbar Maulana. Ada Gilang. Bisa dikuasai oleh pemain-pemain Batu Tunggu ini. Rinaldi. Rinaldi masih mencoba sendirian Rinaldi. Ada Hairullah. Jauh ke depan ada Soleh. Masih bisa dibayang-bayang dibuang. Begitu saja oleh nomor punggung 14 Alvin Pranata. Rian Hidayat mencoba kerjasama dengan Rinaldi. Dicuri begitu saja oleh pemain-pemain dari Flamboyan ini. Tidak sebuah pelanggaran. Ada Akbar Maulana. Bisa diamankan oleh nomor punggung 4 Salapudin. Ada salah satu pemain dari Batu Tunggu ini tergeletak di tengah lapangan. Nomor punggung 17 Gilang. Yang perlu bantuan dari tim medis. Sehingga wasit Aswadi menghentikan pertandingan. Perlu mendapatkan bantuan dari tim medis. Masih di sana. Nomor punggung 17 Gilang. Dapat bantuan dari tim medis.
bisa berdiri dan melanjutkan pertandingan kembali. Ada pergantian pemain dari kesebelasan Batu Tungku. Kenapa? Jauhkan ke sini. 8 keluar. 8 Yusuf keluar. Nomor 2 Islahun masuk. Masih Hasbian mencoba di sana, ada Gilang. Ada Rinaldi ke tengah. Jauh ke depan. Yang dituju nomor punggung 18 Fairul. Masih Gilang. Oh. Babak kedua berakhir dengan keunggulan Pelamboyan 1-0 di sore hari ini yang kita saksikan di siaran langsung Inspirasi Edi di channel YouTube Edi Purwanto. Peluit panjang dibunyikan oleh wasit Aspadi, tanda berakhir babak kedua dengan keunggulan Pelamboyan 1 Batu Tungku 0. Dan kami kru dari Inspirasi Edi, reporter saya sendiri Gito Indosat, didampingi kamerawan Rizky dan Berry Tambunan, produser pelaksana Wahyu Lele. ADW, mengucapkan terima kasih bagi Anda semuanya yang menyiarkan atau yang menyaksikan siaran langsung secara live streaming. Sampai jumpa di acara live streaming berikutnya. Kami akhiri dengan ucapan salam olahraga. Kita kembali ke studio.